Okey, untuk soalan nombor 12. Okey, sebelum cikgu nak bagi jawapan soalan nombor 12 ni, cikgu nak terangkan dulu. Okey, ya. Untuk ujian cation, cikgu dah ajar itu kita buat guna kus pas, ya. Iaitu cara nak ingat kus pas itu kita guna larutan amonia aqueous dan kita guna natrium hidroksida sebagai reagent yang kita gunakan untuk testing kehadiran kation. Okey, apa maksud kus pas kat sini? Kus pas ni mewakili ion-ion, ya. Contoh Cu ni adalah Cu2+, Z ni Zn2+, ya. P itu Pb2+, A itu aluminium 13, ya. Dan kita boleh uji selain daripada kuspas tu, ya. Mg2+, Pb2+, Fe2+, Fe3+, dan kalsium Ca2+, ya. Banyak lagi lah yang kita boleh uji lah. Okay, saya ingat sikit, ya. Okey, jadi apa maksud kus pas ni? Bermaksud kita tengok, ya. Okey, ion Cu2+ ni ada tak dekat kus? Okey, ada. Dekat pas tak ada. Zinc, okey, Z dua-dua ada. Okey, Pb, okey, sini tak ada P tapi sini ada P. So, sini tak ada, sini ada. Aluminium, okey, ni A. Ini tak ada, ini ada. M, magnesium tiada. Okey. Okey, PB ni, okey, terulang balik pula. Okey, cikgu tak nak PB. Okey, kita letak amonium, ya, amonium ion. Okey. Fe2+ tak ada. Fe3+ pun tak ada. Okey. Nampak tak cikgu kosongkan ruangan amonium dengan kalsium, ya, sebab amonium dengan kalsium ni ada nota lain yang cikgu nak beritahu yang tak boleh guna dalam kurs PAS ni. Okey, apa maksud di sini? Okey, Cu2+ ni bermaksud kenapa ada tanda tick dengan pangkah ni? Tick ni bermaksud Cu2+ ni akan menghasilkan mendakan biru. Mendakan birunya akan, apa maksud tick ni? Akan larut dalam larutan amonia berlebihan untuk menghasilkan larutan berwarna biru. Okey, apa maksud pangkah ni? Bermaksud mendakan biru tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Maksudnya dia kekal ada mendakan. Mendakan tu tak larut. Okey, apa maksud ni juga? Dua-dua tick ni bermaksud mendakan putih, ya. White precipitate, mendakan putih akan larut. Zinc ni akan menghasilkan mendakan putih. Zinc tu ion ni. Dan mendakan putih ni akan larut dalam dalam larutan amonia berlebihan dan juga dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey. Begitu juga dengan yang lain. Ini Fe2+ green precipitate. Okey, Fe3+ brown. Perang, eh, brown precipitate. Okey. Yang lain-lain ni semua white. White PPT, ya. Ini pun white. Okey. White, semua white, ya. Okey. So yang itu. Jadi untuk amonium dengan kalsium pula. Okey, untuk amonium dengan kalsium, okey, kalsium ion dengan amonium ion ni, okey, katalah, okey, kita tak guna kus pas tu tapi kita buat dua kolom, satu amonia dan satu natrium hidroksida. Kalau kita tengok kalsium, kalsium ni dia tidak larut, ya, dalam tiada mendakan. Kalsium maksudnya senang. Kalau sampel tu kita masuk je larutan amonia, tengok tiada mendakan, maksudnya ada kehadiran kalsium ion lah tu. Okey, bila kita masukkan dalam sodium hidroxide in excess ataupun natrium hidroksida berlebihan, kalsium ion ni akan menghasilkan mendakan putih dan dia tidak larut. Mendakan putihnya tidak larut. Mendakan putihnya tidak larut. Tapi ini maksudnya, okey, cikgu padam je. Okey, ni bermaksud tiada mendakan. Okey, ni bermaksud tiada mendakan.
tak ada, maksudnya tak ada apa-apa berlaku, tiada mendakan. Yang ini kalau kita guna natural yang sudah berlebihan, kita akan nampak terus mendakan putih, dan mendakan putih ni tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. So, cukup buat tanda pangkah. Maksudnya apa? Kalsium ion akan menghasilkan mendakan putih apabila natrium hidroksida ditambahkan, dan apabila natrium hidroksida berlebihan ditambahkan kepada mendakan putih itu, mendakan putih itu tidak larut. Okey, itu untuk kalsium. Okey, untuk ammonium ion senang. Untuk ammonium ion tiada mendakan. Untuk ammonium ion ni, okey, tiada mendakan. Tiada mendakan untuk kedua-dua. Jadi, katalah kita nak buat ujian. That's why ujian pengesahan ni kita lakukan. Ujian pengesahan ni kita lakukan untuk ammonium ion. Ya, sebab kita tak boleh nak bezakan kalsium dengan ammonium ion ni. Nampak tak? Dua result yang sama. So, ammonium ion ni kita ada satu lagi ujian pengesahan. Kita panggil dia ujian Nestle. Okey, apa itu ujian Nestle? Okey, ujian Nestle ni kita jalankan. Di mana ujian Nestle ni kita masukkan 2 cm kubik ammonium klorida ke dalam sampel. Dan kita masukkan Nestle reagent, ya, ataupun reagent Nestle, ya. Lepas tu contoh kita masukkan okey, contoh ini bukan, maaf, okey, sorry, kita masukkan sampel, apa-apa sampel. Okey, kita masukkan sampel, ya, sampel kita, contoh sampel ammonium klorida ke, ataupun sampel testing, ya, apa-apa sampel, kita masukkan Nestle reagent. Okey, Nestle reagent ni akan menghasilkan mendakan perang. Ya, yeah. Maksudnya kenapa mendakan perang? Maksudnya dalam sampel ni ada ion ammonium yang ion ammonium yang kompleks bertindak balas dengan Nestle reagent. That's why dia membentuk mendakan perang. So nampak je ni sah lah, dia adalah ada kehadiran ammonium ion. Sebab bila kita buat ujian pengesahan biasa dengan larutan ammonium dan natrium hidroksida, kita tak dapat nak bezakan kehadiran kalsium dan ammonium ion ini. So that's why kita kena buat ujian pengesahan. Okay, so ni tak boleh masuk dalam KUSPAS lah. Okay, kita tengok soalan tadi. Okey, soalan tadi ni ammonia lah, masukkan larutan ammonia. Cuba kita tengok ni, dia masukkan larutan ammonia. Okey, dan tiada mendakan, tapi bila masukkan larutan natrium hidroksida, mendakan putih tidak larut. So ini seakan-akan sama dengan nota kita, ya, yang ini tadi, iaitu apa? Kalsium ion. Tiada mendakan dengan amonia, tapi mendakan putihnya tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. So secara orang kata, kalau kita tengok ni, memang kita nampak jawapan dia mesti ada ion kalsium. So, kita tengok jawapan kat sini. Okey, mesti ada ion kalsium. Betul tak? Okey, mesti ada ion kalsium. Okay, kita tengok klorida ni. Okey, klorida ni pula adalah untuk anion test. Okey, anion test ni yang macam cikgu ajar tu, okey, kita ada satu lagi cara nak ingat, iaitu kita buat no clue so nothing. No ni cara nak ingat, eh, nitrate ion, clue ni klorida ion, so ni sulfat ion sulfate, dan nitrate ni NO3-. Dan kita ada satu lagi ujian CO3-2-. Ni senang saja kita guna, kita tambahkan asid. Kalau kita nak testing, kehadiran ion karbon ni senang saja. Kita tambah apa-apa asid dan akan keluar bubble ataupun akan keluar gelembung gas, kan? Gelembung gas tu adalah gas karbon dioksida, dan kita testingkan dengan lime water. So lime water ni akan menjadi cloudy ataupun menjadi keruh. Lime water menjadi keruh. Okey, so untuk testing ion carbonate ni senang, guna lime water sahaja. Okey, tapi untuk testing, okey, ion klorida. Okey, untuk testing ion klorida, kita kena masukkan apa? Jadi tengok tak, ada cikgu buat hati aku ni. Okey, kenapa cikgu buat ini? Untuk cerita ni, cara kita nak ingat. Okey, jadi
Kita tengok kan, apa tak anak panah cikgu ni, anak panah cikgu ni. Okey, kenapa cikgu buat macam ni? Maksudnya H ni, kita nak tahu H apa, acid apa. Jadi H ni adalah acid nitrik. Kita ambil yang belakang ni. Ni kita ambil yang belakang ni. H ni acid nitrik. A ni kalau hujan cat ion tadi aluminium kan, kuspas tadi. Ni kita ambil A ni adalah Ag, silver nitrate. So untuk uji hujan klorida, apa bahan yang kita guna? Acid nitrik campur dengan ditambahkan kepada silver nitrate ataupun argentum nitrat. Dapatlah ujian ion klorida. Okey, untuk ion sulfate pula, ion sulfat apa ujian dia? Okey, H juga. Dia acid. Acid apa kita guna? Kita tengok kat belakang, nampak anak panah cikgu ni. Okey, so acid apa kita guna? Acid HCl. B ni barium. Barium BA, barium klorida. So ambil Cl. Cl ni dekat mana? Yang sebelum dia tu. Sebelum ni dekat clue ni Cl kan. Jadi untuk uji sulfate ion kita guna acid hidrochloric dan barium chloride. Okey, untuk uji nitrate ion pula, ion nitrat, kita guna acid apa? Kita tengok kat sebelah dia, iaitu kita guna H2SO4, acid sulfuric cair mula-mula. Lepas tu kita guna F ni, stands for ferrum sulfate. Kita masukkan ferrum sulfate. Dan juga last kali kita titiskan asid sulfuric pekat pula melalui dinding tabung uji yang kita selanting the testing tube at drop by drop concentrated sulfuric acid. Jadi kita akan dapat hati frasa hancur ni, kita akan dapat cincin perang. Ya, ini kita panggil brown ring test. Brown ring test. Okay, so maksudnya kita campur brown ring test ni, kita campur apa? Tambahkan asid cair, asid sulfuric cair, kemudian kita tambahkan iron 2 sulfate or ferrum 2 sulfat, larutan ferrum 2 sulfat or iron 2 sulfate solution, and then kita tambahkan titis demi titis asid pekat. Asid sulfuric pekat. Ya, perlahan-lahan pada dinding tabung uji dengan cermat. Dan kita akan dapat pembentukan cincin perang. Jadi, kalau kita tengok soalan tadi, kita tengok soalan ni. Dia tambah asid apa tu? Dia tambah asid nitrik, asid nitrik dengan silver nitrik. So seakan-akan sama dengan yang kita hafal tadi, asid nitrik dengan ni adalah ujian untuk klorida. So sahlah jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah calcium chloride.